Salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum, Bapak Ibu yang saya hormati. Di kesempatan ini, kembali admin berbagi sebuah informasi terkait, silakan cek rekening. Tunjangan guru sudah ditransfer oleh pemerintah, nominalnya 3 kali lipat gaji pokok. Bagi para guru, silakan cek rekening Anda, karena pemerintah telah mencairkan tunjangan bagi para guru. Pemerintah telah mencairkan tunjangan guru dengan besarannya mencapai 3 kali lipat dari gaji pokok. Dengan pencairan tunjangan dari pemerintah ini, guru dipastikan happy dengan nominal tunjangan yang cukup besar. Uang tunjangan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sesuai dengan kepentingan masing-masing. Terlebih lagi saat ini masuk suasana libur Lebaran Idul Adha, sehingga uang tunjangan dapat dimanfaatkan untuk liburan bersama keluarga tercinta. Pemerintah memberikan tunjangan guru sebagai bentuk penghargaan atas profesionalitas yang sudah diberikan para guru dalam mendidik anak bangsa. Harapannya, tunjangan yang diberikan dapat memberikan kesejahteraan yang lebih baik bagi para guru. Perlu diketahui, tunjangan yang diberikan pemerintah ini adalah tunjangan profesi guru. Besaran TPG adalah 1 kali gaji pokok yang diberikan pemerintah setiap bulan dalam 1 tahun anggaran. Sehingga, pada bulan ini guru akan mendapatkan TPG yang besarannya adalah 3 kali gaji pokok, dengan rincian tunjangan bulan April, Mei, dan Juni. Kendati demikian, tidak semua guru akan mendapatkan TPG sebesar 1 kali gaji pokok dari pemerintah. Guru yang berhak mendapatkan TPG adalah guru yang berstatus ASN dan sudah mendapatkan sertifikasi guru. Selain itu, terdapat persyaratan lain yang harus dipenuhi guru untuk mendapatkan TPG dari pemerintah. Beberapa syaratnya meliputi memenuhi beban mengajar, mengajar pada satuan pendidikan yang tercatat di Dapodik, memiliki NRG, tidak ditetapkan sebagai pegawai di instansi lain, dan sebagainya. Jika guru sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan maka berhak mendapatkan TPG dari pemerintah. Jika guru sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan maka berhak mendapatkan TPG dari pemerintah. Kabar baiknya, para guru di beberapa daerah sudah mendapatkan pencairan TPG triwulan 2 ke rekening penerimanya. Silakan cek rekening Anda apakah TPG triwulan 2 sudah meluncur dengan selamat atau belum. Jika belum dicairkan, harap tunggu pencairannya karena pembayaran TPG dilakukan oleh pemerintah daerah masing-masing, sehingga tidak dapat dicairkan secara serentak. Demikian informasi pencairan tunjangan guru dari pemerintah berupa TPG triwulan 2 yang dicairkan pada bulan Juni. Demikian sekilas informasi singkat yang dapat admin bagikan. Semoga bermanfaat buat Bapak dan Ibu semua. Sampai jumpa. We'll be right back.